トゥルービクトリーイズハウウィーアレエーブルツーコントロールアワーセルブスイズヒューミリティビコーズエーマンズワージネスイズメジャードバイヒズアクション。Bagaimana saya membuat video sinematik Kenpo, Shōrinji Kenpo, yang minta modelnya ada Om Celos sendiri. Jadi di mana pembuatan ini dilakukan di studio foto yang berlokasi di Manggarai Timur. Background yang saya gunakan yaitu background hitam. Terus lampunya tuh satu lampu. Itu diambil sebelah kiri sini, jadi kelihatan cahaya yang dapat satu bagian seperti ini sekarang. Lampu yang saya gunakan itu Easy Mode yang Orion. Easy Mode terus dipakai dengan grid, terus ada softbox ya juga. Ini biar tata cahayanya lebih soft begitu. Terus kamera yang saya gunakan yaitu kamera Fujifilm XS20, lensanya lensa kit 15-45. Terus profil warna yang saya gunakan yaitu f-log 2. Ada pertanyaan, sebelumnya saya menggunakan kamera Sony, kenapa memilih Fujifilm? Karena di sini dalam perkembangan teknologi Fujifilm sekarang kan lebih banyak apa profil warnanya, kalau space-nya juga sangat bagus. Frame yang saya gunakan itu 59fps. Kenapa saya memilih 59fps? Biar ada interval antara ketika saya mau buat slow motion ke di, biasanya slow motion itu kan fps-nya itu ditinggikan sekali. Di Fuji ini kan sampai 240fps. Tapi kan dalam keadaan terasa kan kita mau tidak mau ambil tengah-tengah antara 59fps ke 120 dalam range standar kamera-kamera lain. Terus rendernya tuh biasanya saya hasil akhir outputnya itu 29fps. Kenapa saya memilih 29fps? Ya karena mata manusia tuh pada normalnya melihat dengan kecepatan 29fps. Itu dari saya. Terus tanpa gimbal saya mengambil lebih banyak handheld, karena namanya action, apalagi banyak gerakan itu movement itu kurang perlu digunakan sih, lebih banyak gerakan handheld tangan saja agar bisa memaksimalkan bahwa ini lagi action. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.